Mamang. Selamat datang di channel Wacau dengan saya Abang San. Oke. Oke, teman-teman, di video kali ini kita akan bermain game Ultraman lagi dan lagi, coy. Wadaw ya. Di video kali ini, teman-teman, ya Abang San ingin bilang kepada kalian gitu loh. Di sini ya, teman-teman, di game Ultraman Fate Evolution 0 ini, teman-teman, Abang San rasa kok makin lama makin aneh gitu loh, ya. Mungkin banyak kemunculan-kemunculan yang tidak Abang San bisa terduga, teman-teman, yang enggak Abang San sadari gitu loh. Dari game Ultraman Fate Evolution 0 ini kok makin aneh gitu loh. Kenapa dan kenapa? Kenapa teman-teman Abang San bisa bilang seperti itu, teman-teman, ya? Tiba-tiba, coy, ya, muncul Ultraman Ginga Factory, teman-teman, di game ini, coy. Dan di sini juga kita bisa menggunakan karakter tersebut, teman-teman, yaitu Ultraman Ginga Factory, coy. Kenapa gitu loh? Kenapa Abang San jadi bingung? Abang San jadi gimana gitu loh ya, teman-teman? Aduh, kalian percaya nggak, teman-teman, bahwa ada Ultraman Ginga Factory di game ini, di game Ultraman Fate Evolution 0 ini, coy? Kalian percaya nggak? Kalau kalian tidak percaya, teman-teman, Abang San akan memperlihatkannya kepada kalian gitu loh. Oke, ini dia, coy. Lihat ini, teman-teman, buat kalian yang tidak percaya, teman-teman, lihat ini, coy. Lihat itu, ada Ultraman Ginga Factory, teman-teman. Waduh kali, Abang San bingung kok kenapa jadi aneh gitu loh. Kenapa kok bisa seperti ini? Siapa yang melakukannya, teman-teman? Siapa? Ayo ngaku siapa gitu loh. Apakah ini game ini menyuruh kita untuk mereview Ultraman Ginga Factory ini, coy? Apakah seperti itu, teman-teman? Kalau seperti itu, Abang San terima saja gitu loh. Abang San tidak mengkisahkannya, teman-teman, ya. Tidak peduli, ya. Ini juga menguntungkan kita gitu loh, ya. Bisa membuat konten, teman-teman, bisa menambah konten kita, yaitu tentang Ultraman. Oke, kalau mau dari game ini seperti itu, teman-teman, mau dari game Ultraman Fate Evolution seperti itu, Abang San akan ini, teman-teman, akan ikuti gitu loh, ya, coy. Oke lah teman-teman, di sini kita akan review saja Ultraman Ginga Factory ini, coy. Oke, langsung sajalah di sini untuk menjadi tumbalnya untuk kita mereview Ultraman Ginga Factory ini, kita akan menggunakan siapa, teman-teman? Monster atau Ultraman, coy? Pilih sajalah gitu loh. Oh, kalian inginnya mau Ultraman. Oke, gampang sekali. Oke, di sini kita akan menggunakan tumbalnya yaitu Ultra Seven, ya, teman-teman. Langsung saja gaskan, dan tempatnya tempat seperti biasa sajalah, ya, coy. Tempat teman bermain tentunya. Oke, langsung kita akan menuju ke pertarungannya. Ini dia, teman-teman. Wadaw, lihat itu, teman-teman, penampilan dari Ultraman Ginga Victory-nya, coy. Keren kali. Aduh, kenapa ini Ultra Seven-nya kok dekat-dekat gitu loh, menjauh kamu. Aduh, dia malah menyerang kita, coy. Aduh, diserangnya kita. Aduh, dulu. Oke, tangkap sajalah gitu loh. Kita pukul dan rasakan itu, Ultra Seven. Tiba berani-beraninya kamu menyerang kita gitu loh. Di sini aku tidak ingin berkelahi, tetapi kamu yang menyerangku duluan, ya. Oleh karena itu kita serang juga. Oke, mantap jiwa. Aduh, di sini Ultra Seven-nya malah menambah kekuatannya, teman-teman. Oke, rasakan ini jurus laserku. Aduh, menghindar. Dianya, kenapa kamu menghindar, wahai Ultra Seven? Aduh, ditinjunya kita, teman-teman, dipukulnya gitu loh. Oke, kita pukul baliklah gitu loh. Rasakan ini dan rasakan tendanganku. Aduh, ya, di sini kita yang terjatuh. Aduh, dia menambah kekuatannya lagi. Rasakan ini, terjatuh kamu. Anjir, di sini kita yang terjatuh. Aduh. Oke, mundur sajalah. Oke, rasakan ini, pukulan mematikanku. Anjay, untung saja kena, teman-teman. Lihat itu, teman-teman, bentuk tubuh kita dari Ultraman Ginga Factory, teman-teman. Bagus nggak, coy? Bagus nggak? Bagus lah ya, coy. Oke, kita pukul dah saja dulu. Kita kalahkan dulu, teman-teman, ya. Kita fokus dulu untuk melawan Ultra Seven ini, ya, coy. Aduh, nggak bisa dibiarkan Ultra Seven ini, ya, teman-teman. Dibiarkan itu melunjak gitu loh, ya. Makin naik dia, teman-teman, ya. Makin tidak tahu adab dia, coy. Oke, langsung saja. Aduh, ya, kenapa di sini kita yang kayaknya hampir kalah ini, coy? Tidak bisa seperti itu, tidak bisa. Oke, buat dia terjatuh dan langsung sajalah kita ultilah, teman-teman, ya. Oke, lihat ultiku ini dari Ultraman Ginga Victory. Rasakan ini, serangkanku, wahai Ultra Seven. Yeah, anjir sekali, coy. Di sini dia malah menyatangnya gitu loh. Hampir saja kita mau menang tadi, teman-teman. Oke, rasakan ini.
Rasakan pukulan ini dan rasakan tendanganku. Rasakan dan rasakanlah. Oke, anjay. Oke, akhirnya dia terjatuh, teman-teman. Dan rasakan pukulanku. Aduh, dia berhasil menyatangnya. Oke, sesut. Rasakan pukulan ini dan rasakanlah. Aduh, duh. Oke, dan rasakan pukulan mematikan. Dan akhirnya, cuy, di sini kita akhirnya dan akhirnya gitu loh berhasil mengalahkan Ultraman Seven gitu loh, atau Ultra Seven. Hahaha. Oke, kok kayaknya seru deh teman-temannya menggunakan Ultraman Giga Victory ini. Kok Abang Sen rasa panas gitu loh. Apakah ini tandanya kita akan menggunakan lagi ya dari karakter Ultraman Giga Victory ini, cuy? Oke lah, kalau begitu teman-teman, kita gunakan lagi lah, cuy, ya. Oke, tadi kan kita sudah melawan Ultraman, teman-teman. Saatnya untuk sekarang ini kita akan menggunakan monster, ya, cuy. Tumbalnya kita akan melawan monster. Kayaknya monster yang akan kita lawan adalah monster kumbang sajalah gitu loh. Nggak perlu memilih monster yang lain. Oke, langsung saja kita ke sini di tempatnya, yaitu taman bermain. Langsung saja kita bantai, cuy, monster kumbangnya. Kita enyahkan dia dari muka bumi ini. Oke, rasakan ini pukulanku, wahai monster kumbang. Dan rasakan pukulanku, dan rasakan ini. Enyah kamu dari hadapanku. Akulah Ultraman Giga Galaxy, yaitu Giga Victory. Aku adalah gabungan dari Ultraman Giga sama Ultraman Victory. Aku adalah penyelamat dunia gitu loh. Oke, rasakan ini. Victory adalah pelindung dari bawah tanah, teman-teman. Oke, kita fokus dulu untuk mengalahkan monster kumbang ini. Aduh, di sini monster kumbangnya menambah kekuatannya, teman-teman. Oke, di sini kita juga menambah kekuatan kita sama seperti dia. Aduh, di sini malah kita dipanggangnya. Oke, sabar dulu. Oke, rasakan ini dan rasakan pukulanku ini, wahai monster kumbang. Anjir, di sini kita terjatuh. Yah, teman-teman, kenapa dia malah menambah kuat kekuatannya? Kok menjadi kuat dia ini, cuy? Kok sulit kali kita untuk mengalahkan dia gitu loh. Rasakan ini, wahai monster kumbang. Rasakan ini pukulanku, dan rasakan. Oke, dan rasakan. Aduh, di sini kita yang terjatuh. Dan rasakan ini dan rasakan. Oke, set. Oke, dan rasakan. Aduh, di sini kita yang terjatuh lagi. Oke, dan rasakan tendanganku itu. Oke, tangkap, berhasil, dan kita pelasan dia. Dan rasakan itu. Mantap juga, mundur dan berlari dengan cepat. Cepat, dan kita tangkap, dan kita pukul, dan rasakanlah. Oke, rasakan ini, rasakan pukulanku, dan rasakan. Aduh, duh, malah terjatuh. Oke, dan rasakan ini terjatuh kamu, wahai monster kumbang. Sangat-sangat wadaw sekali. Dan rasakanlah. Oke, kita pukul dulu. Oke, dan rasakan ini. Oke, set, anji. Oke, kapan dia mau kalah ini? Kuat sekali dia nyece. Oke, saatnya kita menggunakan jurus pukulan mematikan. Aduh, tidak kena, teman-teman. Sekali lagi, tidak bisa. Oke, kita tangkap sajalah ya, cuy. Kita pukul sampai mampus. Oke, sekarang sekali lagi, dan rasakan ini, dan rasakanlah. Oke, rasakan pukulanku, buat dia terjatuh, dan kita ulti. Iya, ulti kita dari Ultraman Giga Victory. Oke, kita lihatlah, cuy, ya. Apakah di sini ini, teman-teman, monster dari kumbangnya akan langsung musnah dari hadapan kita, cuy? Kita coba lihat, teman-teman. Iya, benar. Oke, mantap jiwa. Oke, saatnya sekarang kita gunakan lagi Ultraman Victory-nya. Di sini Abang San akan melawan Ultraman Giga Victory juga. Oke, apakah di sini kita ini, teman-teman, ya, bisa melawan sesama kita, cuy? Wadah, benar, teman-teman. Uduh, tambah senang sekali Abang San ini. Aneh sekali game ini, teman-teman. Di sini kita bisa melawan sesama kita gitu loh, yaitu sesama Ultraman Giga Victory. Apakah di sini siapa yang menang, cuy? Apakah di sini Abang San yang menang, ataukah Ultraman Giga Victory yang satunya? Coba kita lihat, teman-teman. Kita saksikan. Oke, aduh, di sini dia menggunakan lasernya. Aduh, kita terkena lasernya, tetapi tidak apa-apa. Di sini kita bisa mengatasinya, cuy. Dan di sini kita pukul dia, dan rasakan ini, dan rasakan itu, dan rasakan pukulanku, dan aduh, di sini kita yang terkena pukulannya lagi. Oke, rasakan pukulanku, dan rasakanlah. Oke, dan rasakan ini, dan buat dia terjatuh. Oke, set, dan tangkap. Oke, berhasil, sangat-sangat mantap sekali serangan dari Abang San.
Oke, sesat, rasakan pukulanku. Oke, tangkap. Oke, berhasil kita tangkap. Dan kita angkat ke atas, teman-teman. Dan kita pusing-pusing-pusingkan Ultraman Giga Victory yang satunya. Oke, sekarang tangkap lagi. Dan berhasil kita angkat lagi, teman-teman. Dan kita lemparkan ke depan, gitu loh. Oke, dan rasakan ini, pukulan kematian. Anjay, lihat itu, teman-teman. Bar HP dari Ultraman Giga Victory satunya tinggal sedikit. Oke, tinggal kita ulti lagi ini, cuy, ya. Dia akan langsung kalah ini. Coba kita ulti saja, teman-teman. Jadi di sini kita akan memenuhkan dulu ya energi bar HP kita. Oke, saatnya lah sekarang kita jatuhkan. Aduh, di sini kita malah diserangnya. Oke, kita jatuhkan berhasil dan langsung sajalah kita ulti. Iya, rasakan dari ultinya Abang San, yaitu Ultraman Giga Victory. Iya, rasakan seranganku. Apakah di sini Ultraman Giga Victory yang satunya akan langsung kalah, teman-teman? Kita lihat. Kita lihat, bos. Kita lihat, teman-teman. Kita lihat, coy. Kita lihat, kawan-kawan semuanya. Mantap jiwa, dan akhirnya sudah menang kitanya. Aduh, ya. Teman-teman, kita sudah menang, dan di sini kita sudah berada di penghujung video ya, coy. Karena kita sudah melihat semuanya gerakan, skill dan ulti dari Kamen Rider dari Ultraman Giga Victory ini, teman-teman. Ya, teman-teman, karena videonya sampai di sini, saya Abang San dari channel Wacha undur diri. Bye bye.